Nama sebenarnya Nur Malam Binti Said. Tapi ramai orang panggil Bunda Emma je lah. Asal daripada Ulu Langat. Ulu Langat, Selangor. Itu suami punya idea lah tu dulu masa mula-mula kan. Dia sahaja je bakar-bakar, main-main je. Tahun 1995. Tak sangka pula lepas tu kawan-kawan dia beli. Kita bakar tepi jalan. Macam tu lah lama-lama boleh jadi banyak macam ni lah. Daripada malam raya tu satu hari 500 batang je. Sekarang dah jadi macam ni lah. Boleh ni rumah jual sikit-sikit je. Kadang jual dengan tu kawan-kawan ke kan. Jual sikit-sikit je depan rumah. Tu kawan-kawan. Kawan-kawan belilah. Sangka dah lepas tu. Aduh. Permintaan okey kan. Dari tahun ke tahun dia naik meningkat-meningkat lah. Ada kawan-kawan suami kan simpan buang kayu kat kebun tu. Jadi kita simpanlah stok tu. Susun kayu kat kebun tu. Nanti dah kering kayu tu kita ambil lah. Buluh kita beli dekat kampung Ulu Langat sana. Dengan siapa lain buluh lah. Kalau untuk malam raya tu. Paling banyak 8,000 batang. Berapa lama dah bakal lemang kan? 27 tahun. 27? Lama. Idea saya je dengan orang tua kan, dari rumah kan. AC tak payah bakar. Betul-betul ya, dah lama lah. So, hari tu malam raya, 12,000 batang. Untuk satu malam saja, satu hari? Malam. Panjang sama, adanya besar kecil ya. Okay. Seronok lah berniaga kan, niaga lemang kan, seronok kan. Kita buat pun satu family semua. Family sebelah keluarga, suami, family sebelah bonda. Kita semua ada bahagian diorang. Jadi kita rasa seronok lah. Rezeki kita kongsi. Kongsi semua, sama-sama kita buat. Rendang pun adik-beradik juga yang buat. Kakak ipar buat, anak buah buat, adik ipar buat. Tak ada orang lain, semua family business aja. Kita eratkan hubungan keluarga lah. Macam kalau buluh tu, adik-adik sebelah bonda yang ambil. Ulu Langat sana tu. Maksudnya lori, guna lori dia kan. Kita call dia, kata nak suruh dia ambil buluh. Dia pergi ambil lah buluh dekat supply lori sana, buluh sana. Kalau yang sini, adik keluarga sebelah sini, macam ni lah buat rendang. Semua ada kerjasama lah. Kalau bulan Ramadan, biasa yang ambil bukti Ramadan kan. Diorang buat Ramadan. Kalau special ni untuk open house lah. Kalau ikutkan memang family juga lah. Kalau yang bakar pun ramai adik-beradik. Sekarang anak-anak besar, anak-anak bakar. Pernah tahun bila tak tahu, lupa lah. Majlis rakyat dekat Dataran Merdeka. 3,000 batang sebenarnya. Paling banyak lah order. Mungkin sebab santan lah kan. Santan tu lemak lah. Lagi satu mungkin cara diorang bakar juga. Yang bakar ni pandailah diorang jaga api tu. Lemang bonda jarang yang ada garing-garing. Pengalaman yang tak boleh lupa masa PKP pertama lah. Malam raya kita orang tak dapat stok buluh. Kita orang dah pergi sana nak ambil buluh. Dah bawa lori semua, buluh tak ada. Jadi mana yang order semua kita kena cancel kan lah. Tak ada buluh orang tu. Memang tak boleh jual lemang lah. Dalam 7,000, 8,000 batang juga lah. Memang menangis lah malam tu. Yang lain tu semua dah ada. Cuma buluh dah tak ada. Tak boleh nak cakap apa dah. Dulu kalau malam raya, masa belum niaga, kita orang cari buluh sendiri. Sekarang ni dah tak boleh dah. Dulu kalau satu malam je, baru 500 ke, 1,200 ke. Sekarang ni satu malam untuk malam raya je, dekat 6,000 batang. Boleh kita pasuk buluh lah kan. Kita basuh buluh tu, lepas tu kita keringkan dia, masuk daun pisang,
bawa sup bulut lah. Bulut tu kita campurkan dengan santan. Kita masuk guna sudu. Tapi kita tak isi penuh lah. Kita isi untuk tinggalkan sikit untuk santan. Masa nak bakar tu baru kita letak tuang santan lagi. Kita rendam dalam 1 jam lah. 1 jam. Kita lapis bulut ni. Kita tos bagi keringkan air. Kita mula proses lah. Proses isi bulut ni. Kita buat tak tak penuh. Sebab nanti kita nak bubur santan kan. Lepas dah bubur santan baru kita bakar. Bakar ambil masa dalam masa 2 jam. Satu batang lemang dalam 1 jam lebih. Paling awal. Pagi dah mula bakar dah untuk buat stok. Dalam pukul 8 pagi kita dah mula bakar dah. Stop sampai esok pagi raya pun kita bakar lagi. Santan pun kita buat sendiri juga. Kita beli kelapa, kita parut, kita proses santan sendiri. Anggaran sehari berapa batang? Kita tengok orang order. Lepas tu kita lebihkanlah. Tapi biasanya macam awal-awal ni orang baru raya kan, kembali raya dalam 400-500 yang tu lah. Satu hari. Tapi kalau nanti tak pasti lagi. Tengok pada tempahan. Ya, tengok pada. Lemang biasa tu dah memang dah menu utama. Lemang jagung dengan lemang pulut hitam. Biasa lemang biasalah yang banyak permintaan. Kalau orang nak lemang jagung dengan pulut hitam tu, kita kena ambil order dulu, baru kita buat. Ada ketupat palas ada, ketupat nasi ada, lontong ada. Rendang-rendang ada lah, ayam rendang daging. Semua ada. Lemang bonda hanya jual time sebulan Ramadan, sebulan Syawal, Raya Haji seminggu. Satu Ramadan dah mula dah ada lemang. Satu Ramadan sampai habis Syawal. Raya Haji 2 hari sebelum Raya Haji, lepas tu seminggu lepas tu. Kalau hari bulan Syawal ni tak ada limit lah. Tapi kalau untuk hari raya tu kita limit seorang 20 batang ya. Jadi kalau nak cari lemang bonda, boleh terowih aja dekat taip lemang bonda. Nak lagi mudah, call aja bonda 017-237-6156. Untuk tahun 2022 ni, lemang sebatang paling kecil RM12. 12, 13, 15 dan paling besar RM17. Kalau lemang pulut hitam dengan lemang jagung, kita naik RM2 daripada harga lemang biasa.